Setiabudi ini di waktu malam ya teman-teman. Oke, kita akan melihat keindahan di atas sana itu seperti apa. Kita akan berencana ngevlog di daerah sini, jadi jangan memarkan kendaraan motor Anda atau kendaraan lain Anda ya di sekitar trotoar ini. Nah, selama perjalanan ngedorong motor dari arah sana sampai dengan sini, itu tadi ada sekitar 6 orang. Ya, sekarang kami sudah berada di atas dan memang sungguh benar-benar mengagumkan untuk JPO yang baru saja diresmikan ini, dan suasananya sangat ramai sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Sesuai janji kami, kami akan liput di suasana malam seperti apa di JPO Karet Setiabudi ini. Seperti video sebelumnya adalah meliputkan di waktu siang hari. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk naik ke atas sana. Kita akan melihat suasana lampu-lampu yang berada di JPO ini ya teman-teman. Untuk suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman pada saat kami mengambil video ini, kondisinya terpantau lancar yang menuju ke arah Hotel Indonesia, dan arah sebaliknya yang menuju ke arah Blok M padat merayap ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai akan naik kembali ya. Naik kembali dari sini ya. Karena kita sudah memulai tadi itu dari bawah. Kemarin kita sempat coba untuk turunnya melalui loop ya teman-teman. Waktu naik di saat itu kita menggunakan tangga dan turunnya melalui lift. Dan sekarang pun sama, kita akan mencoba melalui tangga ini. Kita menyusuri tangga yang ada di video sebelumnya. Ya, untuk suasana malamnya terlihat lampu-lampu yang menghiasi JPO ini itu sangat indah sekali ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe-nya, dan mohon bersabar ya teman-teman. Ya, beginilah suasana malam sekitar pukul 7 ya mungkin ini suasananya, karena hari ini ada pertepatan dengan hari kerja yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2022 ya teman-teman. Dan di sini juga banyak pengguna JPO atau yang mungkin baru pulang beraktivitas di sekitar sini, luangkan waktu untuk berselfie atau berfoto-foto ya di sini teman-teman. Suasananya cukup ramai sekali di JPO Karet Setiabudi ini di waktu malam ya teman-teman.
Oke, kita akan melihat keindahan di atas sana itu seperti apa. Karena kemarin waktu kita meliput pada siang hari itu lampunya masih mati semua ya teman-teman, belum dinyalakan. Nah, ini suasana malamnya cukup indah dan memang benar-benar indah sekali dan ramai sekali ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan naik untuk melihat suasana di atas itu seperti apa, karena saya sendiri penasaran dengan kondisi atau situasi pada saat malam hari. Ya, inilah pemandangan dari atas di malam hari seperti ini ya teman-teman. Yang macet itu adalah arah ke Blok M atau ke arah Semanggi ya, dan arah sebaliknya adalah ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Ya, sekarang kami sudah berada di atas dan memang sungguh benar-benar mengagumkan untuk JPO yang baru saja diresmikan ini. Dan suasananya sangat ramai sekali dengan aktivitas teman-teman yang mungkin senang berfoto atau sekedar mengabadikan momen-momen indah yang ada di JPO ini. Oke, sekarang kita akan kembali ke bawah karena saya sedikit gak enak ya teman-teman, karena saya sendiri di sini nggak ada temennya, jadi saya nggak enak kalau berlama-lama di atas ini. Oke, kita akan segera kembali ke bawah ya teman-teman. Masa liftnya bisa dibakar nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Terima kasih. Ya, sesuai informasi dari petugas yang ada di JPO ini, kami bertanya tadi bahwa lift untuk saat ini atau mungkin suasana malam hari itu dimatikan ya, tidak dinyalakan. Oke, terima kasih banyak yang berkenan hadir menonton tayangan video ini. Bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan dengan demikian saya hampir sampai di bawah ini. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, udah pak. Ya, oke teman-teman, jadi saya habis kembali dari atas, dan ini perhatian bagi teman-teman yang lain ya, yang mungkin akan berencana ngevlog di daerah sini. Jadi jangan memarkirkan kendaraan motor Anda atau kendaraan lain Anda ya di sekitar trotoar ini, karena ini saya ngalami sendiri dampaknya adalah motornya dikemasin oleh petugas yang ada di sini. Karena memang sebenarnya itu tidak boleh diizinkan parkir di sini. Memang benar, tidak ada salahnya bapak-bapak untuk mengembesin motor saya, karena itu buat perhatian juga untuk yang lain. Begitu pak? Betul. Dengan nama siapa? Udara. Udara. Oke, makasih pak ya. Ya. Saya izin masuk blok ya pak. Ya, kondisinya kempes banget guys. Kempes banget, karena memang sengaja dikempesin untuk perhatian bagi para pengguna motor atau kendaraan ya teman-teman. Jadi pastilah di tempat yang sudah disediakan, yaitu di mungkin kita bisa numpang di gedung-gedung yang ada di sekitar JPO tersebut ya teman-teman. Saya tadi dorong motor dari JPO yang jauh di sana ke arah sini, karena memang sebelah sana itu biasanya ada tukang tambal ban.
Nah, selama perjalanan ngedorong motor dari arah sana sampai dengan sini, itu tadi ada sekitar 6 orang yang berhenti nyamperin saya atau menanyakan ke saya, yang berkeinginan atau bersedia ingin membantu, yang ada juga yang menawarkan untuk mendorong ya motornya. Tapi karena memang ini bukan habis bensin, jadi bukan berarti saya menolak, karena ini bukan habis bensin ya, karena memang anginnya tidak ada. Jadi saya menolak atau berterima kasih atas penawaran dari teman-teman atau pengguna jalan lain yang tadi sekitar ada 6 orang itu menawarkan bantuan terhadap saya. Sangat luar biasa sekali kepedulian terhadap sesama pengguna jalan yang ingin atau menawarkan bantuan terhadap saya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir tayangan video ini. Ini hanya sekedar video tambahan. Terima kasih yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sukses. Bye-bye.